Halo guys, balik lagi di channel Petrus dan balik lagi di Digitalkan Battle ya. So, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita di Digitalkan Battle ke Iglo City ya. Ketemu Sakomon, kita akan menghadapi Sakomon. Nah, tapi yang gue bingung guys, kok udah ketemu Sakomon? Sakomon bukannya yang terakhir ya. Gak tahu juga sih, makanya kita hadapi. Siapa tahu ntar di putaran ketiga kita tahu jawabannya. Karena gue lupa guys, di putaran terakhir nanti Sakomon berubah jadi apa. Kita lihat dulu lagi aja. Oke, Sakomon ya, jelas Sakomon. Terus decknya Ancient Legend deck, Rare Specialty deck, Beware of its specially checking attack. Oke, it's fine, so langsung aja kita ke Extra Arena Iglo City dan kita kalahkan Sakomon, let's go. Pertama siapa? Langsung Digimon. Oke. Okay. Let's start yo. I won't lose this time. Let's go. Kita mau pakai apa nih, guys? Berarti kan kita nggak pakai full ini ya. Soalnya kan habis Digimon Submarine. Submarine 2 lawan pakai ini. Jadi kita pakai green dulu aja lah ya. Apa pakai dark aja. Pakai black habis itu pakai green terus pakai red. Gitu aja ya. Black dulu ya. Oke, okay, let's go. Shit, second turn, Mountain Crusher DX deck. Okay. Ya, abis ini bisa langsung berubah guys. Jadi kalau bisa langsung kita bunuh saja ini. Aduh, dapat grand tapi shit. Oke, okay, kita masih bisa menang. Ini apa ini guys? Ini aja lah ya. Reward it in. Terus ketiga dulu lihat lightning kick, terus kita kurangin nyawa dia ya. Kecuali dia pakai itu, oke, okay, dia nggak pakai. Kita pakai cak ya, jadi langsung mati guys. Nice. Aduh, bisa jadi grand keagaman kita bangke kebuang cok. Download digivolve-nya, anjrit anjrit. Oke, okay, it's fine. Jadi kita nggak usah mengharapkan download dulu ya. Nah, kita menang dulu aja. Anjrit anjrit, oh ya kebuang, pas banget anjir. Grand Quagamon terus ini, kita bisa langsung berubah giliran selanjutnya anjir. Waduh. Oke, okay. Catch ice. Nanti aja recovery floppy-nya. Udah dibuang-buangin gini guys. Wajir, jam juga hilang cok, fuck. Aduh, udah kayaknya kalau mau ke level udah susah guys, jadi kita harus menang langsung ya. Kayak buang semua anjir, special default hilang, penuh default hilang, mampus. Ini kita hilang, apa namanya, jam kita hilang. Oke, okay, nice. Oh, ini bisa jadi 100 ya. Ini bagus sih guys. Kita bunuh dulu lightning pow. Oke, dia pakai itu. Ini nambah attack HP 200 ya. Tapi kalau kita 100-in dulu jadi HP dia jadi 300 kan. Oke, kita kurangi dulu guys. Oh, itu dulu yang kepake. Apa efeknya? Gimana sih? Setahu gue support itu dari yang nyerang duluan, guys. Kok ini musuh duluan ya yang supportnya aktif? Gak tau lah, guys. Kayaknya salah kemarin gue. Oke, okay, nanti kita bunuh dulu. Bang. Boleh ente buang-buang ya, tapi kita punya beberapa kartu yang bisa nge-counter ente. Nice, 2-0. Mampus, nah, buang tuh kartu. Oke, okay, tapi dia akan langsung berubah. Gak apa-apa guys. Gets eyes. Gak usah pakai apa-apa dulu guys. Masih aman.
Waduh, jadi nol semua. Udah bener gua X. Anjir, sogun order. Kita bisa ke level C guys. Mau ke level udah susah ya. Dan gua kamon hilang, fenomiotisman hilang. Tinggal dia burungan guys, itu pun plus 70, cok. Kayaknya enggak nyampe. Kartu kita jadi langsung aja kita bunuh ya. Oke. Terus berubah mending jadi apa guys? Mending jadi bisa teman enggak sih? 500 satu retak. Thunderball. Tambahin ini kita guys. Aku dia Boroman juga udah susah. Oke. Dung turutung. Thunderbolt. Da. Oke, okay, kita bisa habisi ya. Kita akan coba jamming kalau dia bakal support. Aneh-aneh. Vision of Terror. Gak usah pakai lah guys, udah mati kok dia. Jamming. Alah. Udah agak sih. Buang aja, gak apa-apa. Yang penting kita udah menang ya, udah 3-0. Nice. Emang yang paling meresahkan lawan Digimon tuh itu guys, dibuang-buangin semua aja takutnya. But it's fine, nanti kemenangan sudah di tangan kita. Kita akan menghadapi Submarine Mon. Kita akan gunakan deck hijau kita ya. Deck penghijauan. Level semua. Anjir, Metal Greymon baru dapat di sini loh. Gua aja cari Metal Greymon, gua ini guys, gua fusion anjir. Padahal Metal Greymon kalau kalian beruntung, Metal Greymon yang warnanya ungu ya, kalau kalian beruntung ini guys, kalian bisa dapetin di awal-awal. Kalau kalian beruntung, termasuk yang kurang beruntung. Oke, kita akan pakai green deck. Sekitar lagi. Anjir ya. Nice, langsung aja kita ke Serapimon, kita langsung hajar, kita balas ya. Seven Heaven. Itu apa tapi ya? If opponent has more, tapi itu nipu ya, padahal more than 2 card, harusnya lebih dari 2 kartu, tapi 2 kartu aja berhasil guys. Emang kampret tuh. Let's go. Duru. Seven. It's fine. Rising, hello. Gak usah, gak perlu pakai lagi, sekarang langsung mati juga. Terore. Terore.
Rising Halo. Gua mana? Anjir ketinggalan, nanti lah gua. Jindang Rising Halo. Rising Halo. Halo kalau bahasa Indonesia kan nyapa ya. Halo kalau di bahasa Inggrisnya apa sih guys? Artinya halo. Bukan nyapa dong. Masa rising menyapa? Oke, so far so good. Oh, itu lagi. Rising halo lagi. Udah, kita habisin aja dia. Nggak perlu pakai duck, nanti aja kita pakai. Wih, dia pakai itu, cok. What the fuck? Tambah 700 ya? Wah, Allah, gimana ini, guys? Ya udahlah, kita pakai ini lah ya. Wah, kalau dia berubah, nggak lucu dong. Ini juga. Ya udah, nggak apa-apa sih, guys. Rising Halo. Anjrit. Aduh. Wah, berubah beneran. Oke, it's fine, gak apa-apa guys. Seventh Heaven. Kita kurangi attack dia, toh juga gak langsung mati dia guys. Kurangi attack-nya. Ya Allah, nambah 200 nyawanya, anjrit. Hahaha, seranganmu nol. Miss, tak duduk. Seventh Heaven. Saja kita bunuh. Seventh Heaven. Jadi alat gindang anjrit. Dung turu dung. Teng turu teng. Teng turu teng. Seventh Heaven. Bung 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 bung. War.
3-0 meskipun agak alot ya guys ya. Anjrit, anjrit. So, langsung aja kita melawan si Sakomon ya. Kita akan menggunakan deck terkuat kita, Red Deck, untuk menghormati Sakomon. Karena lebih ke dia pakai rare doang sih. Kalau pakai, kalau ada airnya mending gua pakai black lagi guys. Oke. Okay. Super strong yo, I'm ready yo, come on hit me yo. Sucko. Now that I've evolved to my ultimate level, you have no chance with me. Makanya abis ini dia jadi apa sih guys? Dia lupa. Let's go. Bisa jadi Digimon. Oke, okay, Red Deck, let's go. Ancient Legend Deck. Alah, second turn lagi loh, ya Allah. Second turn terus coba. Aduh, do. Oke, okay. Harus segera bunuh. Daripada dia berubah, guys. Aduh, rasanya gak langsung mati ya, nyerit. Gak mati, guys, shit. Tambah berapa? Add number of card in hand kali 100 to on attack power. Nggak ngaruh anjir. Tapi siapa tahu kita beruntung dapat apa? Kan kita red deck ya. Apa ini? Recover on HP by plus 100, boost on attack. Anjir. Tambah X-nya 100. Aduh tetap kurang sama aja. Ya abis ini berubah guys. Shit. Tapi nggak, dia nggak pakai X anjir. Kayak ditipu gini anjir. Duh kan nyeting. Flame Bamba. Pung. Duar. 140 loh. Teng dong teng. Teng. Kita coba counter nanti. Aduh. 220, kita tambah 300, 520, harusnya aman. Kita nggak langsung mati. Apalagi kalau berhasil kena counter. Ya berubah dulu nih, tuh kan. Berubah, jadi si anjing ini. Counter! Pakai X. Oke. At least kita bisa berubah dulu, guys. Siapa tahu dapat download kan, jadi 2000. Ya Allah, dari sekian banyaknya nggak ada yang level 10. Nggak ada yang level C loh. Kampret bener guys, anjrit. Ya Allah. Tapi kalau habis ini kita dapat level C guys, kita bisa menang. Nice. Oke, at least dia nggak bisa nyerang. Bisa counter lagi habis ini. Molten Wax. Okay. If we die, we can go to level U. If we have level C, if we draw level C. Waduh, pakai revive. Terus ke counter gitu. Oke. Okay. Ke counter kayaknya terus dapatnya 420 guys. Ya, ini percobaan. Ya, kalau ke counter sih, tapi kalau enggak ke counter ya cuma dapat 200. Counter attack. Nice. Karmic Flame. Swing. Ter.
Iya, tambah 420. Oke. Revive-nya tuh, tapi kalau nggak mati kayaknya jadi nggak berlaku deh, guys. Kayaknya ya. Oke, kita bisa berubah tanpa pakai itu. Dino Kick. Oke, dia mau ngerubah kita, guys. Change opponent. Oke, it's fine. Kita bisa berubah jadi level U lagi, yuk. Tenang. Dino Kick. Bam. Boom. Ting tong ting. Ting tong ting. Ting tong ting. Satu kosong akhirnya. Waduh. Dino Kick. Tuh dia ubah. Terus apa? Ngedrop. Dung turu dung. Dung turu dung. Dung turu dung. Colored Sparkle. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aduh. Dino Kick. Bang. Deng. Masih belum cukup ya. Oke, di sini guys. Kita bisa jadi Imperial Dramon atau War Dramon. Imperial Dramon aja ya. Enggak usah. Ya Allah. Apa itu? Jaco. Aduh, dia bisa berubah terus bunuh kita ini nanti. Aduh, kalau ngedrawnya level C enggak apa-apa, kalau enggak ngedraw level C itu yang kacau. Aduh, miss. Oke, coba guys, ketiga. At least enggak langsung mati dong harusnya. Maksudnya setelah ini kalau dia berubah jadi level C, guys, jadi aman. Kayaknya enggak ada level R level C yang attack-nya 540 di rare. Oke. Jadi meninggal ya kita ya. Please, please. Aduh. Kayak enggak guna gitu. Oke. Fix, habis ini kita berubah ya. Kita kan jadi Imperial Dramon aja, guys. Yang paling kuat aja. Soalnya butuh misal 60 tuh, jadi kita jadi special G-Fall itu bisa ngerubah dengan selisih 20, jadi misal butuhnya 60, kita pakai 40 udah bisa berubah. Terus misal Bar Remon tuh kan 50, kita pakai 30 udah bisa berubah gitu. Jadi ini kita bisa milih tinggal mau pakai Bar Remon apa Imperial Dramon. Oke, tapi kita pakai Imperial Dramon aja. Cing cing. Mega Fire. Oke, dia akan ubah kita jadi rare lagi, nggak masalah, guys. Bung. Tunggu, 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 tunggu. Mega Fire. Ting 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 ting. Kita coba counter dulu. Jadiin merah lagi. Terus terus
Phoenix, cuk. Aduh. Shining Blade. Mega Fire. Soalnya kita tutup dengan Mega Fire. Oke, dia mau buang-buang monggo. Gak masalah, guys. Dung dung dung. Dung dung dung. Dung dung dung. Oke, so kita akan next. Kemana sih? Emang ke itu? Oh enggak ya, langsung ke ini ya. Langsung ke piramid ya. Kalau gua nggak salah ya, kita coba jalan dulu aja. Oh, tapi one of these days I'll develop to my mega level. Apa sih mega levelnya? Kalau gua lupa. Ntar kita cek juga deh. Paling ntar di harusnya di deck ada. Oke, okay, masa jadi Vademon enggak doang. Oke. Okay. Kita cek. Oke, okay, udah jadi Digimon lagi ya. Oke, okay, so kita akan ke harusnya piramid kan, guys? Sangat gua piramid sih. Kita coba jalan dulu aja. Bukan Jang City deh. Jang City itu Digimon pertama, bukan Digimon kedua. Ya kan? Tetap Sudomon kok. Eh, tapi bukannya Sudomon. Eh, apa kita pernah lawan Fightmon ya? Oh, udah ya, udah pernah ya. Anjir, gua lupa, guys. Ini saking banyaknya musuhnya, anjir. Musuhnya banyak banget ya sebenarnya. Kita aja udah battle 200 kali. Meskipun 200 kali ada yang beberapa ngulang-ngulang ya, tapi yang anggapannya ada yang cuma sekali ya 50 musuh jelas lebih, guys. Anggap perkota 5. Perkota 5 aja udah iya, banyak banget emang musuh kita. Oke, jadi kita ke piramid ya harusnya ya. Lawan, masa langsung Serapimon? Kalau langsung Serapimon kita bisa, oh iya ya, Serapimon, ini udah Serapimon, guys. Oh, berarti yang apa? Yang mungkin nanti muter lagi mungkin cuma beberapa kota, guys, nggak semua kota gitu. Soalnya ya, itu lagi, saya ingat gua Sakomon tuh udah full, udah mentok. Seingat gua ya, terus Serapimon juga udah mentok gitu. Kita coba cek ya kan, ini aja udah nih. Nah kalau Silpimon mungkin bisa, masih bisa jadi Valkyriemon itu, tapi Serapimon udah mentok. Terus nanti Magna Dramon di Sky City yang lawannya Magna Dramon, guys, gitu. Ah ya udah ya, jadi paling cuma ada beberapa kota, cuma tinggal Valkyriemon sama Imperial Dramon paling nanti, guys. Jadi di putaran terakhir kita ke Extra Arena lagi, paling cuma tinggal sisa dua kota itu. Oke, jadi besok akan lanjutkan lagi. Besok kita akan ke piramid ya. Kita menghadapi Serapimon. Habis itu gue akan farming melawan Serapimon untuk dapetin Holy Seven, guys. Oke. So, gue tutup sampai sini dulu aja. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Sampai bertemu besok and have a good day. Bye-bye.